Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kawi Paduk. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyambung line tipe atau jenis mono. Kita sambung ke sesama mono. Jadi saya akan membagikan dua cara mengikat. Yang satu bahasa Inggrisnya itu blood knot, yang satu lagi Sturgeon knot. Jadi yang pertama saya kasih lihat dulu sama sobat mancing. Ini contoh dari ini blood knot. Kemudian yang satu lagi ini Sturgeon knot. Oke, untuk yang pertama sediakan dua senar line, yang mana line utama sama yang leader itu teman-teman tentukan sendiri. Oke, untuk pertama kita gunakan blood knot. Pertama teman-teman buat dulu seperti ini. Jadi cara kerja blood knot ini, kedua sisi ini kita lilitkan ya. Untuk yang pertama kita mulai dari yang kanan dulu seperti ini, kita lilitkan ini sebanyak 5 kali mungkin ya. 1 2 3 4 5. Oke, kalau sudah ujung ini kita masukkan ke sini, kita masukkan dulu ke sini, kemudian kita tahan. Berikutnya kita lilitkan yang ujung ini sebanyak 5 kali juga. 1 2 3 4 5. Kalau sudah kita masukkan ke lubang di sini bersilangan dengan ujung yang pertama. Ya, kalau sudah maka akan terlihat seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kemudian kita rapikan dulu sisi masing-masing agar bisa kita tarik. Kita dorong pelan-pelan dulu yang ini. Agar hasilnya rapi. Seperti ini. Kemudian sisi satu lagi. Di sini juga sama. Kalau saya pribadi saya dorong pelan-pelan sambil ditarik begini. Ya. Kalau sudah, ini bisa kita tarik perlahan-lahan. Yang ini juga ditarik perlahan-lahan agar hasilnya rapi. Oke, kalau kira-kira sudah apa, kalau kita tarik ini blood knot. Oke, hasilnya sangat rapi saya rasa. Kita tarik sedikit lagi sudah oke. Oke, kita potong. Nah, ini hasilnya. Ini mantap. Berikutnya kita tes yang Sturgeon knot satu lagi. Oke. Baik, yang berikutnya, yang kedua, kita sambung mono ke mono menggunakan Sturgeon knot. Jadi caranya, ini anggaplah kita
kita analogikan ini leader yang mau disambung, ya, leader yang mau disambung. Kemudian kita mau menyambungkan ke senar utama ini, yang biru ini. Oke, caranya kita buat lo seperti ini. Ini ujung, ini juga ujung. Buat begini, nah, kira seperti ini. Kemudian yang akan kita lilitkan sebanyak 3 kali adalah kedua senar ini, yang pendek ini dengan yang leader ini, ya. Kita lilitkan ke dalam sebanyak 3 kali. 1 2. Sekali lagi. Ini sudah 3 kali, teman-teman. Kita tarik dulu pelan-pelan. Set. Kita tarik sekuat mungkin, nanti tinggal kita potong. Coba kita lihat dulu hasilnya. Lebih sedikit, tidak serapi yang blood knot, teman-teman. Nah, oke, tinggal kita potong. Yang ini satu kita potong, sama yang pendek ini satu lagi kita potong. Oke, kita potong aja terus. Maka ini hasilnya, teman-teman. Ini Sergio knot namanya, menyambung mono ke mono. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya, Sobat Mancing. Kalau misalkan yang saya lakukan terlalu cepat, teman-teman silahkan dibuat play speednya itu diperlambat. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja tutorial dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.